Zik akan sharekan kepada korang perjalanan custom bumper Myvi facelift, berapa yang Zik habiskan untuk projek ini, di mana Zik custom dan bagaimana idea Zik untuk custom design bumper facelift kali ini. Jom saksikan video ini sampai habis. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali lagi kita di MG3 Hub. Ini adalah projek yang akan buat kepada Myvi Looks yang baru untuk Myvi Zik. Ini adalah bumper Myvi facelift yang Zik akan tukar kepada Myvi Zik. Cumanya bumper facelift ni, kita ada satu benda yang Zik nak bincang kepada korang. Sebabnya Myvi facelift ni adalah satu benda yang Zik rasa paling susah untuk Zik fikir buat design baru. Okay, jadi kalau korang tengok dekat bumper Myvi facelift ni, satunya memang bumper ni memang nampak moden. Cuma Zik nak gabungkan dia dengan satu design, iaitu bila kita pakai lips. Lips apa yang sesuai untuk bumper Myvi facelift ni? Bila Zik fikir, ya, kita boleh pakai macam-macam lah. Ada Takero lah, Zik tak ingat dah nama tu. Tapi ada tiga Zik rasa jenis-jenis yang lain. Dan yang terakhir ini adalah gear up. Kenapa Zik beli gear up ni? Zik tahu tak berapa ramai yang sukakan design gear up ni. Tetapi Zik pun sama juga, Zik tak berapa minat untuk design gear up ni. Cumanya yang Zik nak buat adalah Zik nak tukarkan design gear up ni kepada design gear up custom yang mana korang boleh terima dan Zik pun sendiri boleh terima. Jadi Zik rasa ini boleh jadikan satu macam benchmark untuk MG3 Hub punya design. Sebab tu Zik akan fikir kau-kau, fikir betul-betul habis, edit benda semua. Zik dah edit dan Zik dah tahu dah apa nak buat dengan gear up ni untuk kita custom. Jadi apa yang Zik nak buat dekat gear up ni, kita akan tengok. Sebabnya kita akan pergi ke puzzle body kit dekat Kajang. Alright, Zik dah sampai ke puzzle body kit. Jadi kat sini adalah tempat yang Zik selalu customkan untuk apa-apa yang Zik nak buat. Memang Zik suka hasil kerja dia. Zik sebenarnya ada dua kedai yang boleh recommend, iaitu satu puzzle body kit dan juga lagi satu adalah nama dia J-White body kit. J-White body kit tu lebih pada kalau korang nak buat macam Rocket Bunny ke benda semua, boleh buat. Contohnya macam ni. Tapi dekat puzzle body kit ni pun buat, cumanya dia lebih buat banyak pada benda-benda yang kecil. Contohnya macam ni kan, puzzle body kit. Korang boleh nampak lah, dia buat Rocket Bunny yang benda semua. So yang ni pun dia tengah settlekan untuk Rocket Bunny. Jadi Zik tengah tunggukan owner Mr. Liu untuk sampai. Apa-apa nanti Zik akan sharekan kepada korang apa yang Zik nak buat. Okay guys, jadi daripada hasil perbincangan, ini adalah Mr. Liu lah. Kalau korang nak jumpa untuk berurusan, kalau nak custom apa-apa boleh. Sebenarnya Zik nak potong daripada sini, tepi ni. Tetapi pada gear up ni dia punya tebal sangat. So bila tebal sangat, takut nanti bila potong sini dia akan nampak cacat. Jadi Mr. Liu telah bagi suggestion untuk buat macam ni. Jadi macam canet untuk Myvi lama. Bukan Myvi lama lah, Myvi preface lah. So bila buat macam ni, dia akan nampak lagi cantik dan bawah tu nampak lagi cantik lah, lagi cool. So dia akan setuju untuk buat macam ni. Dan lagi satu dia akan buat ialah delete plate. Sebabnya dia tak berapa berkenan dia punya design ni adalah disebabkan dia punya plate tempat letak dia adalah di tengah. Sebab dia tak letak di bawah ni. Jadi apa yang dia nak buat adalah delete semua ni, bagi cantik, bagi clean. Delete yang ni juga, yang ini dah tak akan pakai. Dia akan pakai dua skru saja. Okay, so belakang ni akan potong. Dan kat sini pun kalau ikutkan, sebenarnya dia nak buat honeycomb. Tetapi bila nak buat honeycomb, dia akan ada masalah dekat bahagian sini. Bahagian sini ni kalau potong, dia akan jadi nampak macam cacat. Dia tak nak benda ni nampak macam cacat, dia nak bagi dia nampak perfect. Inilah apa yang dia akan buat. InsyaAllah semoga projek ni menjadi dan memang nampak macam cantik lah. Alhamdulillah settle tadi, ada borak dengan Mr. Liu dan semua. Kita akan tengok balik result dia. Dia akan siap pada minggu hadapan, iaitu hari Rabu. Zik akan call dulu macam mana, tengok dah siap ke belum, dan Zik akan datang balik. So ambil masa dalam Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, dalam 5 hari lah, 4 ke 5 hari macam tu untuk dia siapkan. Jadi memang terbaik puzzle body kit. Memang Zik suka dia punya hasil kerja dan juga dia punya time dia. Hari yang nantikan telah tiba. Bumper Zik dapat call daripada Mr. Liu. Bumper Zik telah siap untuk custom, pun dah on the way dah nak pergi tengok. Zik pun tak sabar nak tengok macam mana rupa dia. Harap-harapnya rupa dia memang apa yang Zik telah expect lah, yang telah Zik edit dekat dalam Photoshop. Kita tengok nanti. Sekarang Zik dah sampai dekat kedai puzzle body kit guys, dekat Kajang. Kalau korang nak tahu, kedai dia betul-betul bersebelahan dengan highway kat sini. Zik pun tunggu sini kejap lah. Tunggu Mr. Liu, Zik dah call lah. Tapi Zik nampak bumper Zik kat sana. Ui, lawa. Cun. Nanti kita tengok dekat. Ui, Zik cakap memang lain macam lah. Ya Allah, Masya Allah geng. Memang apa yang Zik expect. Memang Zik cakap puzzle body kit ni memang tak pernah mengecewakan Zik. Sebab apa? Memang lawa dia buat dia punya ni, shape dia. Cantik geng. Ni tepi semua dia punya fitting tu memang cantik.
Lepas tu, ha, ini delete ni, plate ni, korang tengok. Dia buat shape tu, nampak shape tu sebiji balik. Kat sini line tu, dia bagi line tu balik. Lepas tu kat sini bagi cantik balik semua. Sini pun bagi cantik balik. Memang Zee cakap memang tak boleh cuba. Tapi dia punya looks dia, ya Allah, memang apa yang Zee pun tak sangka sebenarnya rupa dia akan jadi macam ni. Memang, oh Allah, memang tak sabar nak pakai. Cun, memang cantik. Ini memang Zee suka lah. Dia punya ni nampak, nampak straight, cantik, cun, memang terbaik. Tadi dah settle tengok. Sekarang ni sebabnya dekat sebelah kita ada kedai cat, bengkel cat, senang Zee hantar terus kat situ. Okay, alhamdulillah, tadi Zee tak sempat nak ambil bumper tu. Zee pergi balik untuk cantikkan dia punya finishing dan benda semua dekat tepi kedai. Nak cerita sikit, harga yang Zee buat dia adalah RM450. Dan bagi Zee, kalau custom, ya, memang harga dia, modal dia memang keras. Jadi RM450, RM150 adalah delete plate, RM350 adalah dia punya custom gear up tu lah yang Zee buat. Jadi kalau korang nak buat, korang boleh pergi kedai tu. Cumanya, ya, bila custom, korang nak kena beli bumper lah, nak beli gear up lah, nak potong. Sebabkan itu, Zee ada sebenarnya rancangan untuk Zee buat body kit ni. Ini Zee akan buat mungkin untuk 10 orang saja. Tetapi Zee kena tengok balik adakah benda ni berbaloi ataupun tak berbaloi. Sebabnya kalau Zee jual, mungkin harga dia cecah lebih daripada RM500, confirm. Sebabnya custom saja dah ambil RM300. So nak beli gear up pula yang tak bercat pun sama juga, harga dah nak dekat RM200 macam tu. Sebab gear up punya memang besar dia punya lips. Bila kat situ saja kos dah RM500, Zee mestilah nak untung sikit kan. Mungkin Zee ambil untung RM100 ke RM150, mungkin macam tu. Jadi dengan cat lagi, tu tak termasuk cat. Jadi Zee pergi kat kedai cat tu pula, cat Zee buat pula dekat grill tu. Zee akan cat black gloss supaya dia nampak mahal, lebih premium. Tak kemas semua, finishing, bagi licin semua untuk preparation wrap, itu pun dah ambil kos RM350. Jadi Zee habis untuk custom saja dan bagi finishing tu touch memang cantik, habis dalam RM750 untuk custom lip saja. Custom lip yang besar macam tu lah. Adakah berbaloi? Bagi Zee sebenarnya berbaloi lah, sebabnya itu adalah MG3 style, kena dengan slogan iaitu modified itu pasti. Tapi adakah berbaloi untuk orang yang kat luar sana nak beli? Okay, bagi Zee sebenarnya berbaloi untuk orang yang nak kelainan lah pada kereta diorang. Kalau ada yang nak kelainan tu, memang dia sanggup untuk invest bagi betul-betul lain. Jadi sebab tu Zee fikir balik, kalau korang nak body kit tu keluar, cuba komen kat bawah, nak tak Zee keluarkan body kit yang Zee cipta ni untuk jualkan kepada korang. Tetapi dengan kuantiti yang limited edition, siap ada MG3 Hub punya label. Sebenarnya harga dia memang Zee cakap mungkin keras. Zee tak sabar untuk tengok finishing dia macam mana. Sebab itu adalah lebih kurang macam episod preparation. Zee harap semua berjalan dengan lancar lah. Okay, alhamdulillah, bumper dah siap cat, geng. Sorry lah kalau bising sikit sebab Zee terlupa pula nak bawa mic. Okay, ini adalah rupa yang telah disiapkan. Sebenarnya Zee ingat dia cat dekat grill saja. Sebab memang Zee minta untuk cat grill, iaitu black gloss. So yang ini tak perlu. Tapi dia cat memang semua. Lepas tu harga yang diberi adalah RM350. Patutnya ada untuk buka towing. So sini pun dah top. Kat sini memang kosong, bersih, tak ada apa-apa. Bagi dia nampak lagi premium lah, senang cerita lagi elegance. Lepas tu kat sini sepatutnya ada dia punya tempat buka untuk clip kan. Dekat sini pun dah kita licinkan, dah kita cantikkan dia. Memang tak ada, delete plate. So mungkin Zee akan letak plate dekat sini ke, tengok macam mana nanti Zee akan tengok balik kesesuaian, ataupun Zee letak hanya dekat sini saja plate. Itu adalah rancangan Zee lah. So dekat tepi ni kita ada macam ni rupa dia. Okay, dia punya perancangan dia adalah Zee akan hitamkan yang ni. So hitam straight, nampak dia straight, cantik cun, hitam sampailah ke sini. So yang ini adalah warna body, warna body. Cuma yang ini je Zee tak tahu lagi nak hitamkan ke ataupun warna body. Nanti Zee akan tengok balik lah macam mana dengan kesesuaian dia. Dan dekat sini nanti Zee akan letak satu emblem, iaitu di mana Zee akan letak MG3 Hub Limited Edition lah. Antaranya body kit, Zee tak pasti lagi body kit ni Zee nak jual dekat pasaran ataupun tidak. Zee dah kena tengok permintaan. Tapi nak cakap kalau nak buat macam ni, harga dia memang agak keras. Mungkin sekitar dalam RM700 ke RM1,000 kalau Zee nak jual pun.
Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik dan Zik doakan kepada korang. Semoga korang dimurahkan rezeki.